Bola datang ke stadium Majlis Perbandaran Temerloh. Hari Pelanan, Seripah dan juga Selangor. Pertemuan klasik yang membabitkan kedua-dua pasukan. Dan malam ini sekali lagi akan mempertemukan dua pasukan ini. Di ruang kosong di hati peminat Selangor bagi Ronnie Fernandez hanyalah jaringan ketika ini. Umpan baik mencari Alvin Fortas, meneruskan menukar kelajuannya dan percubaan. Alvin Fortas tidak menunggu lama untuk membuka tirai di Temerloh. Bukan hanya kaki kirinya yang berpisah, kerana kaki kanannya juga mampu untuk mencipta jaringan. Dan kini Selangor di hadapan. Alvin Fortas kembali menemui sentuhan jaringannya. Hidalgo, 1-2 yang baik. Azrif semula menghantar ke tengah. Aguero cuba untuk mendapatkan Azwan dan percubaan yang dihasilkan oleh Aguero. Oh, terbesar bagi Seripang. Wow. Mereka benar-benar kehilangan sentuhan jaringan. Hidalgo dengan kaki kirinya. Baik di situ, diselamatkan oleh Khairul Azhan dan jaringan akhirnya. Adakah ia akan dibenarkan? Dengan Stefano Brundo akhirnya memecah kebuntuan untuk Sri Pahang menjumpai semula sentuhan jaringan mereka. Jaringan yang dirindui oleh Sri Pahang selepas kali terakhir menciptanya dalam perlawanan merentang Penang. Sedikit saja lagi untuk mengecewakan Zahrir Irfan di saat-saat akhir separuh masa pertama ini. Ya, satu sepakan terus yang cukup baik daripada Al Rawabdi. Kena tiang luar dipukul pasukan Sri Pahang. Teruskan Andrew Fortes, satu lagi pergerakan Quentin Cheng masuk ke dalam kawasan penalti. Umpanan sebelah Ali Fakal namun diselamatkan oleh Zahrir Irfan. Saiful Jamaluddin yang sedang terbaring. Oh, macam lewat situ daripada Nikola Ahapov. Orozco. Agak tinggi ya kaki Mekala. Oh, dia bola betul-betul di tengah dan ya, kita boleh nampak satu terkaman yang agak tinggi. Ya, memang red card apa yang difikirkan oleh pengadil. Cuma momentum perlawanan akan menjadi ada pertukaran rentak kerana kurangnya seorang pemain untuk Sri Pahang dan ya, kelebihan untuk pasukan Selangor dalam masa ini untuk mencari gol ataupun memenangi perlawanan lebih sedikit untuk pasukan yang kurang seorang pemain dan yang belum menampakkan sebaik mungkin dan cuba mencari yang baik. Fernandez percubaan diselamatkan oleh Zarif. Alvin Fortas dengan lencongan pula. Placing yang cukup baik, deras. Seharusnya ini yang dilakukan oleh Roni dengan lebih kerap apabila ada peluang di depan kotak penalti. Pasukan Sri Pahang terus membuat percubaan. Awal line untuk Fortes. Satu lagi lampungan berkualiti di situ. Namun rempuhan daripada Rizik Panihani. Kata Zahri Irfan. Kudin. Pas di situ bahaya untuk Selangor. Masih lagi Pak Kudin. Percubaan.
Bagai dipukau bahagian pertahanan Selangor melihat kepada larian licik Pak Qudin Syamsuddin sebelum adanya rempatan yang dilakukan oleh Manuel Dago. Betul, kecepatan quick feet daripada Bakir Udin dalam kawasan yang sempit. Ada tiga pemain membuat layup untuk Hidalgo, yang satu percubaan yang hampir sangat Liga Super. Dan tiupan whistle panjang daripada Tuan Muhammad Yassin untuk menutup cerita aksi yang berlangsung di Stadium Temerloh ini. Untuk keputusan masa penuh, Seripang 1, Selangor 1.